Maudie Ayunda juga ya, Indo Pride itu cok, Maudie Indo Pride. Maudie yang pintar itu kan? Iya kak. Yang kuliah di mana tuh? Ih, Indo Pride itu. Ya kemarin aja bahas bahas kuliah sama Livi sama Adele, lihat yang bego-bego pada diem kan, gua, Gestian, Bejon, nggak tahu mau ngomongin apaan, nggak ngerti, gua juga mau masuk topik yang nggak ngerti, mau diprovok takut salah, kelihatan begonya, sip gua mah, wajib lihat ini sih, mana? Semua tangan di atas, semua tangan di atas, ayo semua tangan di atas, semua tangan di atas. Ini Evo Sprite, cok. Dua dunia, alhamdulillah. Juara FFPF berkali-kali. Mudah-mudahan EVOS divisi yang lain bisa mengikuti EVOS Divine. Amin. FF nih bos. FF nih bos. Senggol dong. Gitu guys. Gitu kata bocil guys. Kata bocil saudara gue juga gitu cok. Ada saudara gue ya masih kecil kan. Ih FF banget cok. Isi diamond bangganya. Woo. Keren keren. Amin amin amin. Skip FF, nggak boleh gitu, cok. Mereka juga komunitas juga, game juga, nggak boleh gitu. Kan solid. Katanya EVOS FAM solid. Sekarang mah EVOS FAM 2022 harus solid ya. Kalau ada vote, kalau ada apapun, jangan kayak 2021, 2020. Nggak akan vote, udah pasti kalah. Kemarin menang. Lu kan kelihatan banget nggak solid. Capek, gua mau burik. Lu yang pada burik, cok, nggak pada vote. Kan menang, kan? Kalau bener, tanpa disuruh vote atau apa, kalian nge-vote, menang, kan? Nggak dulu, maaf, mata lu nggak dulu, maaf. Vote, mas. Iya tuh, vote tuh, kata siapa tadi? Siapa? Oke, sekarang di absen nih. Siapa yang kalau misalkan EVOS lagi ada kejuaraan atau ada award, siapa aja yang vote? Siapa aja yang vote? Di sini adik-adik siapa aja yang suka vote EVOS? Coba. Aku barusan nih gua tandain ya namanya ya nih tadi si Memet tadi ada bilang enggak dulu maaf sekarang vote sekarang aku capek gua mah tuh siapa si Rizky ada Sugar Pop aku capek kalian bukan aku bang tuh si jujur tuh jadi orang jujur guys minimal jujur pada ahli sejarah capek aku mas 3 akun nah gitu EVOS FAM bikin 3 akun vote jadi kelihatan 7 juta followers tuh bukan bot aja. Kalian jangan suka malu-maluin deh. Nanti di kalian disangka bot, paling maju di depan ribut kan, disangka provok, capek. Goib. Ada sebenarnya fans EVOS tuh, cuman pada pesimis, enggak ngerti gua pada pesimis. Vote enggak mau vote, udah tahu pasti kalah, capek. Lanjut. Banget bonekanya ya? Dari Wan apa? Dari Wan kan ini? Kas gelut. Beli, gak boleh, cok. Lihat aja ya guys ya. Kemarin Bebek Kuning ngasih telur guys di sini guys. Terima kasih Bebek Kuning, Gaby. Thank you ya. Gak ke-story-in lagi lah, sorry dah. Yah, gak ke-story-in kemarin, sorry. Tar next di-story-in, biar kayak streamer-streamer. Kalau udah lolos jadi streamer tuh, harus di-story-in guys. Gitu cok. Punya kucing gabung, kerjanya makan terus. Setelah itu dia parah, enggak ada parah cok. Kemarin lupa aja gua. Sorry dah, udah malam cok, ngantuk. Sorry. Punya kucing gabung. Nih Gustian kenapa lagi lah? Stres apa ya? Kerjanya makan terus. Setelah itu dia tertidur. Dia tertidur. Apa dah si Gustian dah? Kalau kereak kabarin. Capek gue mah. Gustian dulu gendut banget sih. Kayak dia satu-satu beberapa players yang enggak satu-satunya juga mungkin beberapa player kan biasanya kalau player masuk EVO, staff masuk EVO tuh ngegendutin, dia ngurusin sih. Sekarang dia ngurusin sih. Dulu gendut sih, cabi sih. Dulu agak gendut, cabi, rambutnya kayak itu kan, kayak anak ayam kan warna oranye. Sekarang mah udah kayak opa-opa yang tadi, Koko Ade. Kekade. Jual, jangan cok, jangan dijual lah. Jangan dijual Gustian guys. Enggak. Cakim gendut emang.
Ya itu maksudnya beberapa dari salah satu itu kan. Tapi kan Cakim ada peningkatan. Cakim kan ada peningkatan. Itu Cok, pacarnya seleb Cok. Eh udah pada tahu ya, kemarin udah disebut ya. Eh nggak tahu tapi siapa. Eh nggak deh, gue nggak ngomong tadi. Sorry. Lanjut. Nggak anak emas Cok, bukan berarti nggak dijual itu anak emas. Nggak ada anak emas. Ya sekarang gini, lu pada bilang anak emas. Orang dia dari season yang paling lama dia masih di EVOS kok. Dari season berapa tuh? Dari season 2 atau season 3 ya? Si paling tahu, nggak si paling tahu Cok. Lanjut. Pani. Anggota dari Satlantas Polsek Jakarta Timur memberhentikan pengendara yang penumpangnya tidak menggunakan helm. Pengemudi tersebut merupakan Miripun, ya? Pengemudi ojek online. Tapi tetap bawa surat SPK-nya ya. Gimana? Cuma Bu Yung nyampe aja enggak, Cok. Kan udah pernah. Kenapa, Pak? Enggak bawa. Miripun, Cok. Surat dan dulu bentar ada. Kok kamu ngerokok sih? Lah emang kan enggak dilarang kamu ngerokok, Bu. Saya ini lagi berbicara dengan Mas loh. Lagi kerja. Itu kalau misalnya anu kan gimana? Apa? Miriputs. Ya, Cok, miriputs, Cok. Miriputs, miriputs. Atau mau nana. Iya, miriputs. Ya, sudah tahu silakan memang ngerokok di sana silakan. Iya. Kita lagi ngomong. Ini lagi ngomong loh. Iya. Pengemudi tersebut tidak dapat menunjukkan SIM maupun STNK dari kendaraan. Kenapa orang-orang dah? Ketika kami memberikan penjelasan dan juga edukasi, lihat pengemudi ya, mirip, tersebut mirip dikit doang. Buts, sohi sama gua. Ya, coba, gini, coba sekarang, Mas, mohon maaf, anggap saya bukan polisi. Terus saya ngomong sama Mas, saya ngerokok. Buts sebelum main, Mas. Buts lah. Asapnya di depan. Oh, pocing. Bukan pocing. Jamal, gua cuma bacain komen doang. Apa yang lewat gua baca. Tapi kan saya lagi bicara sama Mas. Buts pas ketipu COD katanya, guys. Mau dihargai orang. Oh iya, cuma ribut orangnya. Bapaknya ini lebih tua loh daripada sampean. Daripada Mas. Buts sohib tapi dijual. Capek gua. Buts sohib tapi dijual. Ya enggak tahu, Cok. Itu mah kan apa yang terjadi di situ secara profesionalitas. Ya udah, ya gimana, Cok? Sohib. Capek gua ke counter sama netizen kan. Sorry. Capek. Lu diem, Yur. Emang ada Yurino? Enggak ada Yurino, Cok. Enggak ada Yurino. Mana Yurino? Lanjut. Ini udah Cok. Silence, baby, let me go. Lu bayangin, iya Cok, lu bayangin. Lu bayangin, Yurino, lu bayangin. Oh ini Cok, Bayi Muang yang komen ya? Emang Bayi Muang yang komen? Oh iya. Tuh kan, kemarin kan udah kasih tahu kenapa. Kenapa Donki nggak di farewell? Tuh, ingat Donki pernah bilang di Nemo-nya di mana EVOS berlaga, di hati gua ada EVOS, walau gua udah punya tim sendiri, gua nggak lupa sama tim yang gua bawa. Oh gitu. Bawa nama gua besar sampai sekarang, SC Nemo Donki. Ih, reuploader luar biasa, lope. Tuh, gitu guys. Itu alasan kenapa Donki nggak di farewell. Jilat itu. Kan? Lanjut. One team, one voice, one family. EVOS! Buset, editannya bagus juga tuh. Ini rapi banget editannya sih. One team. Bukan pocing, gua nge-react doang. Orang itu editan mau gimana dah? Beli, gas, bebek biru. Jangan Cok, bahaya. Tadi Marinoni Cok. Mas Dean sedang menyindir, emang iya? Siapa yang dulu suka ngomong, mau bako cakar-cakaran, siapa? Tapi ujung-ujungnya main ML. Duh, siapa ujung-ujungnya main ML? Siapa yang dulu bilang, mau cakar-cakaran, ujung-ujungnya main ML? Capek. Kan lu pada si paling tahu. Iya Cok, bukan sarkas Cok. Kalian gitu, mobile ku cakar-cakaran, main ML sekarang, si paling tahu sekarang mah. Sekarang mah si paling tahu M1 gimana, M2 gimana, M3 gimana, si paling tahu sekarang mah. Apa nih? Nih Fahri Laila, terlihat banget lu. Salah kepencet. Sabar apa? Apa nih?
Astagfirullahaladzim. Eh Cok, ini jangan di tag lagi Cok, video ini. Video ini jangan di tag lagi dah, gue jadi pengen buka terus kan. Jangan di tag lagi, jadi mirip gitu. Si Fahri, emang itu si Fahri ya? Fahri, capek gue sama Fahri. Tryhard banget, lihat banyak banget videonya. Si Fahri. Gue emang ngeri sih Cok. Sabar. Nih Mas, caranya, emang apa caranya? Emang iya? Emang karek joget? Pertama kalinya ya gue diajak cintong mau sama Wan. Tuh, kedua kalinya gak ada kan? Cuman Wan yang bisa. Tuh, nah minta Wan nih, gue kasih tutorialnya. Minta Wan, minta Gustian, post bisa, ya? 50 jersey langsung. 50 jersey. Gue pilih satu-satu di live, di komen. 50 jersey. 50 guys. Nanti sama bebek kuning, boleh, coba, kedua bebek kuning, coba. Ada di Draviour, emang iya? Emang dia ada bilang ada di Draviour? Ngarang lu. Catat. Uploadnya tapi di TikToknya Rek ya. Uploadnya di TikTok Rek ya. Itu persyaratannya, oke? Okay?